President Joko Widodo has asked all parties to respect the ongoing legal process surrounding Basuki Cahayapurnama's blasphemy case. Jokowi has also urged the public to trust the existing justice system. North Jakarta Court has sentenced Basuki to 2 years in prison after he was found guilty of blasphemy. Ya, saya minta semua pihak menghormati proses hukum yang ada serta putusan yang telah dibacakan oleh Majelis Hakim. Ya. Termasuk juga kita harus menghormati langkah yang akan dilakukan oleh Pak Basuki Cahayapurnama untuk banding. Dan yang paling penting, ini yang paling penting, kita semua percaya terhadap mekanisme hukum yang ada untuk menyelesaikan setiap masalah yang ada. Dan memang begitulah sebuah negara yang demokratis dalam menyelesaikan perbedaan-perbedaan pandangan yang ada. Dan sekali lagi, pemerintah tidak bisa mengintervensi proses.